jumpa lagi kawan-kawan semua. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel saya Nasib Baik. Untuk hari ini kita nak bahas tentang khasiat kelapa kuning. Mana satu yang lebih baik, kelapa kuning ataupun kelapa hijau? Jadi kita akan bahas perkara ni lah. Untuk lebih lanjut kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni contoh kelapa kuning. Ini ada kelapa kuning, kita tengok ada buah dia warna kuning. Batang dia, pelepah dia pun warna kuning. Dan kalau kita tengok daun-daun dia pun agak kekuningan. Dan inilah panggil kelapa kuning. Kita tengok buah dia lebih lanjut. Dan ni dia kuning. Dia punya tandan tu pun warna kuning. Pendek kata semua warna kuning lah. Itu kelapa kuning. Kalau kita tengok dia punya buah dia, buah dia agak tak banyak lah. Mungkin dalam setandan tu dalam 6 ataupun 7. Kita tengok ya. Ini buah kelapa kuning. Okey, untuk kita nak bezakan antara kelapa kuning dan kelapa hijau, kita tengok kelapa hijau. Kelapa ni pendek sebenarnya. Tapi dia, kelapa ni dah berumur 7 tahun. Lepas tu dia agak apa, kita tengok dia dah panjang lah. Tapi biasanya kelapa ni pendek, dia dah berbuah. Kalau tengok daripada jauh. Okay. Okay, kita nak tengok kelapa hijau. Okay, kelapa hijau dia macam ni. Kelapa hijau dia buah hijau. Daun dia hijau, pelepah dia hijau. Tandan dia pun hijau. Dan ini pun kelapa pendek. Dia pun umur dah 7 tahun. Tengok dia punya tu. Tapi ni dah tinggi dah. Kita nak tengok punya buah. Biasanya kelapa hijau ni, dia buah dia banyak. Kalau kita tengok ni, setandan ada lebih kurang 10 ke atas lah. Mungkin dalam 15 biji. Dan dia buah dia lagi besar daripada kelapa kuning. Dan dia punya apa tu pun air lebih banyak daripada kelapa kuning. Biasanya untuk komersial orang akan tanam kelapa hijau. Sebab apa? Kelapa hijau ni dia lebih banyak. Dan untuk komersial kita cuma guna untuk ambil air sajalah. Sebab tu kalau nak komersial biasanya orang akan tanam hijau ni lah. Sebabnya dia lebih produktif berbanding dengan kelapa kuning. Dia tak banyak dia mungkin dalam 6 bawah 10. Jadi kadang-kadang kelapa hijau ni sampai 20-25 pun ada. Kalau kita tengok kan dia, tandan dia agak, buah dia banyak lah. Tandan dia tu apa, buah dia lebat lah. Kita tengok dia punya bila mayang tu keluar saja pun dah kita tengok lah. Dia punya anak-anak buah tu dah buah kecil tu dah banyak ini perbezaan antara kelapa kuning dan kelapa hijau lah. Dia dari segi komersial, kelapa hijau ni lebih. Sebabnya dia banyak buah dan banyak air. Tapi kalau kelapa kuning, dia agak kurang. So, kalau kita tengok kan perbezaan dia, hebatnya. Tuhan hebat, Allah hebat. Dia hijau-hijau semua. Tapi kalau yang kuning tadi, semua kuning. Dia adalah hikmah dia. Apa yang kita nak bincang hari ni, dari segi khasiat air dan dari segi komersial. Kita tengok balik kelapa kuning tadi. Kelapa kuning dia agak kalau dari segi komersial dia kurang lah. Sebab apa? Buah tak banyak. Bila buah tak banyak, hasil tak banyak. Tapi kalau hijau ni dia buah banyak dan hasil banyak. Jadi untuk kita tengok saiz buah. Kita tengok saiz buah pula. Okay, ini buah-buah kuning. Tengok buah dia. Buah dia agak kecil lah. Kalau kita tengok ya. Kita tengok dia lebih lanjut. Dia agak macam ni lah. Lebih kurang macam ni saiz dia. Dan dia agak kecil daripada yang hijau tu. Okay, kita nak tengok pula yang buah hijau macam mana. Jadi yang hijau ni dia macam ni. Ini. Dia hijau dia macam ni. Kalau kita tengok saiz dia, dia lebih kurang saja. Tapi yang hijau ni dia agak
biasanya agak cantik lah. Dan orang akan ambil ni sebab isi air dia lebih banyak. Dari segi sudut komersial, hijau ni lebih lah. Saya buat bila buat banyak, biasanya orang kira per biji bila jual kan. Contohlah kata bawang kuning RM3, buah ni RM2.50. Tapi dia setandan ada RM20. Yang kuning pula standar ada bawah 10. Jadi orang akan tanam yang hijau ni lah. Okay. Kita tengok bila kita berdua dekat kan. Kita tengok. Kita nampak kuning tu kecil kan. Yang hijau ni lagi besar. Kita dekat. Ni. Ni kecil, ni besar. Okay, kita akan nak bincangkan dari segi khasiat air pula. Kalau kita tengok dari segi sabut, sabut yang hijau ni dia agak tebal. Sabut yang kuning ni dia agak apa nipis lah. Okey, kita tengok ni. Kelapa hijau dia macam ni, ni kelapa kuning dia macam ni. Okey, kita nak rasa dia punya air. Kalau ikutkan rasa. Ikutkan rasa. Kita cuba yang kuning dulu ya. Oh, jatuh pula. One man show dia susah. Okay, tak apa. Kita nak cuba yang kuning ni. Yang kuning ni dia ada rasa macam manis-manis dan ada gas lah. Kita tengok yang putih pula, yang hijau pula. Okay, yang hijau ni kalau hijau ni dia ada macam tawa-tawa sikit lah. Kalau ni agak-agak manis. Mungkin hijau ni dia banyak jenis. Dia ada mawar, ada gading, ada macam-macam, tapi kita tak nak bahas lah. Cuma dari segi untuk kesihatan, biasanya lah untuk orang turun-temurun, dia akan pakai yang kuning ni untuk ubat. Dan hijau ni untuk kesegaran, untuk kita punya apa, dehydrate, untuk banyaklah kegunaan apa, kegunaan air kelapa ni. Salah satu dia mengandungi banyak electrolyte. Jadi untuk apa, buang untuk kesegaran, dehydrate apa semua, untuk kesihatan kulit. Banyaklah. Kalau orang dulu-dulu macam saya lah, pengalaman saya, bila kita masuk kebun, dan lepas kita menyembur racun, dan kadang-kadang kalau orang dulu-dulu kan, dia tak pakai topeng apa semua. So bila kita sembur racun, kadang-kadang kita terhidu bau racun tu. So kita akan rasa mual-mual, pening. Mungkin ada kita terhidu apa, kabus racun lah. Jadi biasanya bila orang tua-tua kita dulu, dia kata minum air kelapa. Dan memang akan, insyaAllah memang akan tu lah. So, maksudnya kelapa ni dia akan boleh menyahkan racun dalam badan kita, toksik dalam badan kita. Itu daripada pengalaman saya lah. Tapi antara kuning dan hijau ni, biasanya kita akan pakai yang kuning. Dan untuk yang lebih elok, dia lebih, jangan terlampau muda lah. Yang kata orang dah isi-isi tebal sikit, itu yang elok untuk buat ni. Dan ada satu petua lagi, saya akan tunjuk nanti ya. Okey, ini dia panggil zafaran, dan yang satu ni dia panggil kestimen tea, bunga kestimen sebut dia. Jadi biasanya petua macam kalau kita demam ke, denggi ke, atau berkenaan dengan panas-panas lah, biasanya orang tua-tua dulu dia suruh campur yang ni. Ataupun apa, zafran ni lah. Zafran ni dia lebih kurang je macam bunga kestimen ni. Tapi zafran ni bila kita campur dalam air sikit saja, dia akan jadi warna dia agak kuning sangat lah. Ni zafran dia macam ni. Dia panjang-panjang. Biasanya kita ambil satu atau dua saja. Tapi kalau yang ni pun kita letak sikit je, tak perlu banyak. So kita campur dengan air kelapa kuning saja, bukan kelapa hijau. Kita apa, saya tunjuk macam mana. So, kita ambil sikit saja ya. Lebih kurang hmm.
sebenarnya kita banyak pun tak apa, tapi benda ni mahal kan, elok kita guna sikit lah. Ok, lebih kurang macam ni. So kita masukkan ke dalam kelapa yang warna kuning ni lah. Dan kita akan kacau, aduk aduk dia, aduk macam tu. So kalau kita tuang air ni, dia akan jadi kekuningan. Tapi kalau zafran dia lagi kuat. So, tapi sebab saya nak eksperimen dalam kelapa kuning, saya tak boleh campur lah zafran dengan buah kestimun. Biasanya kalau kita nak tu kestimun, zafran, jangan campur lah. Okay. Tapi kalau sebab kadang-kadang buah kelapa kuning ni kita susah nak dapat. Jarang lah orang tanam, sebab dari segi komersial tak ada. Cuma-cuma dari segi nak buat perubatan, orang akan pakai kelapa kuning lah. Dan kalau kita dah tak ada tu, kelapa hijau pun boleh. Tapi kalau yang nak lagi berkesan ialah kelapa kuning. So kita dah kacau macam tu, dia dah jadi kuningan dan kita minum. Dia sama, rasa dia ada berubah sikit lah. Tadi dia rasa manis, bila kita dah campur dia akan macam rasa tawa-tawa sikit. Tapi insyaAllah bila ada demam ke denggi ke apa, biasanya orang pakai warna kuning ni lah. Dan kalau tu baru kita boleh cuba. Jadi inilah khasiat kelapa kuning, berbeza dengan kelapa hijau ni. Kalau kita nak segar-segar ni, biasanya boleh pakai kelapa hijau lah. Tapi kalau kita nak dari segi perubatan, kita pakai kelapa kuning. Kalau tanya saya ada apa kajian saintifik ke tak, belum ada. Kalau ada yang nak kaji, elok juga kan. Tapi daripada kita kata turun-temurun, biasanya tradisi biasa kita pakai kelapa kuning lah, bukan kelapa hijau. Tapi kalau tak ada pilihan tu, kita pakai kelapa hijau. InsyaAllah. Okay. Jadi kita nak closing lah untuk episod kali ni. Episod khasiat air kelapa kuning. Air kelapa ni sebenarnya khasiat dia banyak lah. Salah satu dia, dia boleh mengurangkan berat badan. Baik untuk kulit, melambatkan proses penuaan. Sebab apa? Di air kelapa ni dia mengandungi cytokinins untuk anti penuaan lah. Dia boleh membantu penghadaman, menurunkan tekanan darah. Ini apa yang saya dapat dalam Mr. Google ni lah. Tapi kalau dari segi tradisi, memang kita kata air kelapa ni elok. Memang banyak kajian kita tengok dalam dari segi saintifik. Daripada benda tradisi, saintis ataupun doktor dia excited kan, kenapa orang dulu-dulu kata minum kelapa, so diorang buat kajian. So ini saya tak nak cerita. Kalau nak lebih lanjut, boleh tengok dalam Mr. Google ke apalah, banyak lagi rencana. Apa yang saya nak tekankan kat sini, tengok kan, sebenarnya benda alami ni dia banyak kegunaan dia. Bukan kita kata tak nak makan ubat, tapi kalau ada benda alami, kita cuba alami dulu. Kita tak boleh pun kita usaha benda medicine kan. Maksudnya alternatif kepada perubatan apa moden lah. Tapi biasanya kalau saya akan ke alami dulu, barulah ke ni. Dan alhamdulillah bendanya setakat ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kesembuhan lah. Jadi kita tak nak panjang lebar. Pengajaran daripada episod kali ni, minumlah air kelapa, tak rugi. Minum banyak pun tak apa, dia tak ada kesan sampingan. Cuma harga kelapa mahal. Bolehlah kita tolong kan, tolong pekebun. Kita saling membantu. Jadi insyaAllah sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel saya Masih Baik, dan hashtag mencari kebaikan bukan mencari keburukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.